Selamat pagi. Aduh, agak kotor. Selamat pagi semuanya. Lihat deh aku ditemenin siapa. Ada yang lagi makan. Dia lagi makan. Ditemenin suamiku. Aku lagi pusing banget pada mau pergi nih. Kita mau ke... Mau kemana, baby? Surfing and meet friends. Suamiku mau surfing sama teman-temannya yang biasa. Biasa kan hari Sabtu sama Selasa dia ketemu temannya. Cuman hari Sabtu jadwalnya untuk surfing sama meeting biasa. Terus kalau hari Selasa itu main bola dia. Jadi seminggu dua kali gitu. Terus kalau aku enggak sih, enggak ke pantai karena aku takut takut kepanasan. Biasa orang Indonesia. Tapi aku mau ke adikku, aku mau seharian aja di sana. Aku masih harus ngerjain juga, masih ngedit-ngedit juga, belum di upload. Sekarang harusnya di post hari ini. Ya moga aja dah. Aku harus bisa ngepost hari ini. Ya nanti aku di rumah adikku ini deh. Di tempatnya adikku aku ngedit sama ngepost. Moga aja hari ini enggak jadi ngepost. Kalau enggak besok deh hari Minggu. Hari ini aku mau ke rumah adikku dulu. Tapi sebelum pergi udah enggak enak banget. Tapi barusan udah minum susu sih. Udah minum susu ibu mil. Sama lagi dibikinin breakfast sama adikku. Enak ya punya adik. Emang? Sih itu dibikinin adikku juga ini. Ya makan di kasur karena tahu aku lagi nggak enak badan. Dia langsung makan di sini. Tapi ini dibikinin adikku. Makan, oi. Ya jadi hari ini nggak ngapa-ngapain kayaknya. Aku juga cuman editing aja, kerja di sana. Maksudnya ikut kalau di tempat adikku kan masih ada wifi, jadi aku bisa ngedit-ngedit, bisa ngepost juga. Terus ya suamiku bisa enjoy sampai sore. Terus nanti aku baru dijemput suamiku, di drop terus dijemput. Terus aku mau makan-makan. Jadi kalau aku ada temennya gitu di tempat, kalau aku lagi sama adikku aku pasti makan banyak banget. Terus kalau misalkan aku nggak enak makan pasti aku ngundang temen atau siapa aja gitu yang mau makan sama aku. Kadang-kadang sama suamiku, ya makan yuk, makan gitu. Jadi nafsu makannya keluar lagi. Hah, gini ternyata ya jadi bumil. Rambut gimana sih? Aku sering cerita-cerita sama mamaku. Aku bilang, gini ya Maya, ternyata mengandung itu sulit banget. Aku bilang gitu. Tapi mamaku bilang, santai. Nanti itu baru pertama. Nanti kedua, ketiga udah nggak kerasa lagi. Dah pokoknya udah kayak normal. Kata mamaku, ya yang pasti sabar aja, nikmatin aja. Itulah perempuan, katanya. Jadi mamaku tuh nggak ada khawatir yang gimana karena dia udah. Istilahnya pengalamannya banyak. Jadi aku nanti mungkin kayaknya harus ada mamaku deh kalau pas aku lahiran, karena dia selalu menyemangatin aku yang sabar gitu dan nggak bikin takut gitu. Let's go. Barusan aku cuman makan oatmeal aja, jadi karena aku mau makan-makan juga di adikku, dia langsung cus berangkat. Aduh, gini aja dulu ya. Mana kacamataku? Baby, padahal dia gak pernah dengerin musik sebenernya. Dia nemuin aplikasi. Namanya apa, baby, aplikasinya, baby? Lu? Oh, iya, itu aplikasinya. Bisa. That's you, this is you. Ah gitu radio musang. Aku ngevlog pakai ini sekarang, pakai yang itu, yang satunya, yang Xiaomi lagi penuh. Jadi aku pakainya yang Xiaomi, yang Canon. Ayo teman-teman ikut ya. Kelihatan pucat nggak sih? Males pakai lip balm or something else.
Turn close and lock the door. Turn off everything, please. Yeah. Ayo, pergi. Kita pergi sekarang. Aduh, ya ada yang masih kelaparan. Tadi cuma makan, apa namanya? Dia masih mau makan. Aku kasih apple aja satu. Udah ditinggal ya? Iya. Nanti gue teleponin deh. Kan dikirim ke... Oh, iya, nanti dikirim. Oke. Okay. Makasih. Dah. Yeah. Yeah. Let's go. Ayo baby, I want eek. Baguan. Aku pengen buang air besar, makanya pengen cepet-cepet. Oke, okay, sorry semuanya. Mungkin ada yang lagi makan atau apa, aku bilang gitu. Bagus banget, gak sopan. Males banget pakai lip balm. Kelihatan pucat enggak sih ya? Iyalah. Itu benar. Lagi ya.
Да. You learned it. That's great. Подарочек скромный от нас. Вот это еще это. What do you wanna wish to Костя? The person is healthy. Uh-huh. And then okay. Stay younger. Keep good billiards. Keep going. Thank you. Да, от меня. This is billiard ball. It's not so heavy. I think it's not. Я тебя помню. Ура! Наконец-то, я. Образ помню. Он, baby, he already open. Давай, сейчас как раз найдем применение. Давай. Что это? Под цвет. Да. Отлично. А ты как узнал? Ух ты. Гамак! Thank you. That's great. You're welcome. They're not enough for two person. Yeah, yeah, actually. А вы как познакомились с Костей? Привет. Forget about camera.